Inilah dia, laksan khas Palembang. Yuk ikutin cara membuatnya ya guys. Tonton sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini saya akan membuat laksan khas Palembang. Oke guys, ini dia bahan-bahannya ya. Ikan giling 500 gram. Pakai ikan gabus ya guys. Boleh pakai ikan apa aja ya. Ini tepung tapioka 300 gram. Air 250 ml. Telur 1 butir. Garam 1 sendok makan dan penyedap rasa secukupnya. Guys, kita coba, kita mulai membuat ya. Ini ikannya kita uleni sampai merata. Lalu masukkan garam sama penyedapnya ke dalam air. Boleh dipisah ya guys, gak apa-apa. Lalu masukkan ke dalam adonan sedikit demi sedikit. Tangannya udah dicuci bersih ya guys. Oke guys, adonannya sudah seperti ini. Lalu kita masukkan tepung tapiokanya. Lalu kita uleni sampai tercampur rata. Oke guys, selama menunggu adonannya, kita masak air dulu ya, buat merebus pempeknya. Kemudian lumuri tangan pakai tepung, lalu kita bentuk pempeknya. Guys, ini kita bentuk menjadi laksan ya pempeknya. Oke guys, kita tunggu sampai bak mengambang atau muncul sendiri ke atas. Oke guys, ini sudah mengapung ya. Lalu kita angkat lapisannya. Oke guys, ini dia bahan-bahan untuk membuat kuah laksan. Bawang putih, bawang merah yang sudah dihaluskan, cabai dan juga kemiri. Ini ebi atau udang kering 2 sendok makan, garam dan penyedap rasa 1 sendok makan. Ini fiber cream setengah bungkus. Ini berarti 50 gram ya guys. Setengah. Kalau tidak ada fiber cream bisa pakai sunkara ya guys. Dan ini air 500 ml. Nanti fiber creamnya dilarutkan ke dalam air.
Oke guys, kita mulai membuat ya. Pertama-tama kita potong-potong dulu pempek laksannya. Ini sudah selesai ya guys. Lalu kita siapkan wajan untuk menumis. Lalu kita kasih minyak 2 sendok makan. Lalu kita tumis minyak. Lalu masukkan udang rebon. Tumis sampai mengering ya guys. Lalu masukkan air. Lalu campur fiber cream-nya ke dalam air. Banyak 4 sendok. Lalu masukkan garam dan penyedap. Lalu masukkan laksannya. Lalu masukkan air yang sudah dicampur fiber cream tadi. Kita biarkan sampai mendidih ya guys. Oke guys, kita coba cicip ya. Lalu kita tambahkan bawang goreng. Oke guys, kita coba makan ya. Silahkan dicoba ya guys. Ini enak banget. Laksan khas Palembang. Oke, jangan lupa ya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe, like, komen, dan share. Jika tayangan saya bermanfaat bagi kalian, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.